Oke, sekarang kita memainkan Basara 2. Dan kita ditantang oleh seseorang untuk memainkan bocil es ini murni. Oke, kita coba ya. Pertama-tama, wah, pilihan yang berat. Tapi mau tidak mau kita harus menyelesaikannya. By the way, aku menggunakan senjata es ya untuk bantuan damage-nya. Kalau tidak pakai menggunakan senjata berefek, akan sangat susah sekali. Dan ini pula gerakannya sangat lambat. Ya, kita harus melaluinya saja dah langsung. Langsung menuju bosnya. Membuka kunci. Kita belum apa-apa menggunakan bocil ini langsung hard. Kurang GG apa lagi ini? Nanti kalau ada yang mau bikin tantangan lagi yang sedikit ngotak ya. Bocil ini darahnya sudah sedikit. Gerakannya lambat, sangat suram. Ini pasti akan memakan waktu yang lama. Nah, ini aja sudah sekarat. Bisa nggak kita mengalahkannya? Waduh, sedikit lagi. Waduh, sangat berbahaya sekali. Waduh, langsung ulti saja. Kalau nggak gini, kita pasti langsung modar. Darah sekarat. Tuh, di manakah darah berada? Waduh. Ayo cari darah. Mana lagi? Oh, itu ada kotak merah. Langsung ulti. Nah, akhirnya dapat darah. Masih bisa untuk bertahan hidup. Ini
Membuka gerbang kedua. Kita harus melewati api ini. Dengan darah setengah. Waduh. Nah, itu dia darah. Waduh, kuda lagi. Ampun sudah. Harus kita lewati aja ini. Aduh. Bagaimana ini? Darah belum full, kita sudah disuguhkan dua orang. Tidak bisa dihindari. Ya ampun. Ya ampun, gak kena lagi. Waduh, di mana lagi kita mencari darah? Di luar pasukan berkuda. Au. Apakah cuma ini? Aduh. Waduh, malah lari lagi kotak itu. Ya ampun. Bisa apa enggak kita melaluinya? Darah sudah enggak ada lagi. Masa iya kita berdiam di sini saja? Baru map pertama loh. Oh, ya ampun. Belum lagi map-map yang lain. Waduh, kuda ini ngusut sekali. Waduh, nggak mati lagi. Kita tunggu ulti lagi. Kalau nggak gini, kita pasti kalah. Spam ulti di saat darah sekarat. Nah, tantangan yang sangat membagongkan. Biar kita ejeki dia. Oh, baru map pertama loh. Nah, kalau ini kita langsung saja. Kita langsung cari kuda saja ini. Oke, basara up untuk basara meter. Ayo, kita langsung menuju bosnya. Terlalu banyak anak buahnya.
Kita lewati. Ini lagi ninja ini. Paling benci aku. Oke, darah kita full. Kita langsung saja. Oke, langsung ketemu bosnya. Ayo, spam dulu, jangan sampai dia berdiri. Hajar terus. Ya ampun, kuda kita sudah dikalahkan. Gila, kuat sekali kakek ini. Waduh, kita langsung ulti nih. Aduh. Sekali membiarkan dia bergerak, rasa kena satu combo. Tidak ada kesempatan lagi buat menangkis serangannya. Nah, sangkut dia. Habiskan dulu ultinya. Baru kita serang. Ayo, kalahkan. Ayo, jangan sampai dia marah lagi. Nah. Kita eject dulu. Oke, map selanjutnya kita akan masuk ke mana? Pilihan yang suram. Di sini lebih parah kayaknya. Ninjanya terlalu banyak. Tidak ada yang mudah mapnya. Apalagi ini hard mode. Harap-harap cemas kau, Dek. Cari Basara mana dulu? Ya ampun. Tidak ada isinya. Malah dapat item. Wah, ini dia ini, ninja ini. Ini yang paling membagongkan ini. Skill kita belum terbuka semua. Waduh. Waduh, 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 waduh. Gawat, 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 gawat. Cari darah, cari darah. Ya ampun, ada ninja lagi. Ya. Oh, sudah muncul lagi. Aduh, jangan lari-lari dong. Aku kritis ini. Oke, masih ada kesempatan. Mana dia? Nah, itu dia. Aduh, ninja ini nih. Nggak mungkin langsung kalah dia ini. Waduh, setengah. Seperempat sudah. Kabur dulu. Waduh. Cari darah. Nah, itu dia darah. Ya ampun, ninja lagi. Waduh, ini yang pakai skill apa itu?
Ayo, kalah dong. Nice. Yang penting terbuka gerbangnya. Jangan heraukan yang lain. Nah, akhirnya dapat darah kita kan? Memperpanjang jangka hidup kita. Nah, dapat darah lagi. Oh, ninja ini mau nih. Oke, gerbang sudah terbuka. Ya ampun, di dalamnya ada ninja lagi. Cukup-cukup lah. Nah, mana ini lincah lagi. Ya ampun. Ayo darah dong isinya. Nah, begitu dong. Tapi dia marah, kabur. Nah, kena lagi kita. Ayo isinya darah dong. Bantu aku. Ya ampun, sekarat kita. Ya, tidak ada darah. Ulti. Ayo langsung kalah dong. Ya ampun, sedikit lagi. Ayo. Ah, akhirnya. Mamam itu, mamam, mamam, mamam. Musuhnya tidak ada ngotak, tantangannya juga tidak ngotak. Ayo, map apa lagi yang kita harus kita hadapi? Ya. Terpencet banteng. Bagus juga apa enggak nih skillnya? Waduh, kuda. Aduh. Skillnya habis di pertengahan gitu. Cari modar. Oke, gerbang pertama terbuka. Langsung ada. Langsung ada bosnya, kabur, 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 kabur. Kita harus menuju tanda X dulu. Buka gerbang agar di setiap perjalanan kita ada kotak. Kalau enggak, kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Wah, ini penjaga gerbangnya yang bertubuh besar ini. Ajar. Aduh. Oh, tidak apa-apa. Kita sudah membuka gerbangnya dan di sini banyak darah. Oke. Saatnya kita menuju bosnya, lari. Nah, kalau kita membuka gerbang kan di setiap perjalanan kita ada kotak. Jadi kita tidak susah-susah lagi mencari darah.
Lari, lari, lari. Oke, gerbang terakhir, ayo cepat. Oke, kita sudah di tempat bosnya. Di sini banyak kuda lagi. Ini harus kita langsung ulti nih. Anak buahnya nggak ngotak. Nah, kuda lagi. Kabur. Cari kotak. Waduh, di tengah lagi dia. Kita cicil dulu. Awas, kita diseruduk. Oh, tidak jadi. Sepertinya dia marah, kabur. Astaga, langsung ulti. Masih banyak lagi kudanya. Cari kotak, cari kotak, cari kotak. Mana bosnya? Oh, itu dia. Waduh, dia menyeruduk. Ulti lagi. Ayo, kalah dong langsung. Nah, gitu dong. Kan enak. Mamam, mamam. Mamam, mamam. Waduh, pilihan yang berat. Kita pilih yang bawah aja. Jangan melawan Honda Tadakatsu yang menggila itu. Belum sampai bos, kita sudah kalah berkali-kali dengan Honda. Mudahan saja nanti map Honda bisa dikalahkan dan diserang orang lain. Jadi kita bisa skip. Waduh, ini ada penembak lagi. Ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Kotak, 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 kotak. Darah, darah. Banyak betul penembak nih. Ya ampun. Ini kalau nggak dilewati, kita kehabisan darah di sini. Nah, dapat darah. Ya ampun. Kasih bola. Untung duluan kita nyepam. Oke, gerbang terakhir kita buka dan menuju bosnya. Ini bosnya berbahaya juga ini. Kalau darah dia sekarat, dia akan menggunakan senjata, boy.
Kita harus cepat mengalahkannya. Ya ampun, gerakannya cepat betul. Waduh, langsung ulti. Nah, dia menghindar cepat betul. Waduh, marah dia. Birunya penuh. Kabur dulu kita, cari darah. Mana tidak ada? Oh, ini mana? Nah, kan dia pakai pistol kan? Kalau darah setengah ke bawah, udah pakai pistol dia itu. Ampun, ampun, ya ampun. Ulti. Waduh, belum kalah nih. Birunya penuh lagi itu. Marah lagi dia. Aduh, kabur kita ke tengah. Isi dulu basara meter kita. Bikin dia sangkut dulu. Biar kita nggak kena senjatanya. Waduh, dia nggak bisa maju lagi. Senjatanya ini bahaya. Nah, aduh, 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 aduh. Gila, dia mengeluarkan senjata terus. Bagaimana kita maju? Waduh, kena lagi. Ya ampun, setitik. Ayo, maju cepat, 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 cepat. Langsung ulti. Ya ampun, banyak terbuang multi kita. Ayo, kalah dong. Nice. Mamam, mamam, mamam. Mamam kau, dek. Bocil es nih, bos. Nah, kalah juga akhirnya Honda. Kita lewati aja ini. Seperti biasa. Kenapa harus dua bosnya? Ini yang bikin lama ini. Cari kotak. Hajar, 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 hajar. Aku bisa pastikan kalau kita tidak menggunakan senjata berepek, kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Karena senjata berepek aja yang bisa membantu kita menahan pergerakan musuhnya ini. Ya ampun. Nah, ayo darahnya sudah mau setengah. Kita hajar terus. Kasih dia dulu, habiskan dia punya marah. Baru kita hajar. Ya ampun, kita dihajar. Kita cicil dulu sebentar. Kalau saat yang tepat, baru kita ulti. Nah, kan tidak bisa bergerak kan dia.
Ya ampun, kena lagi kita. Langsung kita kasih ulti saja. Ayo, kalahkah dia. Nice. Memang gak ngotak, cuy, cuy. Oke, Basaramek. Selamat lagi kita. Lewati saja, jangan buang-buang waktu. Karena ini sudah terlalu lama. Saatnya kita menghajar bosnya. Waduh, waduh, kena cicil duluan kita. Langsung kasih ulti. Memang gak ngotak, damage bosnya, cuy, cuy. Bisa apa enggak kita mengalahkannya ini? Kabur dulu, cari. Cari mana? Ah. Waduh. Ya ampun, kena terus kita. Ya ampun, setitik lagi. Dasar gila, nggak ngotak, cuy. Belum kalah lagi. Dia pasti marah, kita kabur dulu, cari. Cari darah. Kayaknya di sini tadi ada darah. Nah. Waduh, masih merah. Ya ampun. Ulti. Waduh, kenapa ndak ini? Oh ya, kena. Akhirnya kita masih diberi kesempatan. Ampun, ampun. Mamam kau, Dek. Wah, ini dia pertaruhan ini. Pertaruhan hidup dan mokat. Ingat, kita harus cari mana dulu. Kalau tidak ada mana, akan sangat susah sekali ini. Ya ampun, sangkut lagi jalannya. Waduh, ada tukang tembak, ada tukang putar. Waduh, kena lagi kita. Kabur, kabur, kabur. Nah, ini dia ada kotak. Waduh, aku paling benci ini ada ninja nih. Waduh, isinya darah. Lain mana? Oke. Langsung kita maju aja. Soalnya sisa sedikit lagi mana kita penuh. Yo, kita cicil.
dapat darah. Ah, langsung kita ulti. Ya, memang belum kalah sih Hanbei ini. Tapi kalau dia sudah marah, akan sangat membagongkan. Kabur. Cari kotak, cari kotak. Nah, ada tambahan darah kita. Mananya? Ya ampun, tidak bisa loncat ke sebelah. Ada tukang putar itu lagi, ngusut saja. Oke, kita cari kotak dulu, cepat. Ayo, mananya sedikit lagi. Nah, waduh, sudah di sini. Dia sudah di sini. Kita harus cicil. Kasih bola. Wah, dia marah itu. Penuh sudah mananya. Jangan kasih dia. Aduh, marah dia. Aduh, ulti. Ya ampun. Langsung seitu sisa darah sekali dia ulti. Ya ampun, masih hidup lagi. Ayo kita cicil. Gila. Mananya cepat betul itu. Jangan-jangan dia marah lagi nih. Ayo, jangan marah dulu dong. Nah, mantap. Selamat lagi kita. Memang gak ngotak, cuy, cuy. Cari darah, cari darah. Ya ampun, lewat Basara mana? Loh, sempat-sempatnya disodok. Ini lagi ninja ini. Kita lewati aja robot. Gak terlalu penting ini, kita langsung bosnya saja. Ini dia juru kuncinya. Aduh, mananya? Oh, ini. Terlempar-lempar. Ambil kotak. Ambil kotak. Nah, penuh lagi kan. Saatnya kita menghajar bos terakhir. Ini dia bosnya. Jangan kasih dia gerak. Spam, spam bola. Ya ampun, kena. Aduh. Kita diseret. Langsung ulti.
Ayo, kotak, 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 kotak. Cari darah, cari darah. Sebentar lagi mana bosnya hampir penuh itu. Dia akan marah pasti. Yo, spam, 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 spam. Kita bawa keluar saja. Terlalu bahaya di dalam. Ada bantuan anak buahnya akan susah. Waduh. Sampai sini sudah dia. Oh, dia marah. Nah, cicil. Cicil, ya ampun kena kita. Kasih bola, bola, bola. Kita cuma bisa mencicil-cicilnya. Dia marah lagi, kabur. Kabur, jangan sampai kita ditangkap. Ayo, cicil lagi. Mana kita nggak naik-naik lagi? Ya ampun, kabur. Kabur. Kita cuma bisa menyicilnya saja. Waduh, bentar lagi dia marah lagi tuh. Ya ampun. Kabur. Jangan sampai ditangkap. Ajar terus. Nah, akhirnya selesai. Aduh, mamam kau, Dek, Dek. Benar-benar membagongkan sekali. Akhirnya kita berhasil menyelesaikan conquest mode menggunakan bocah S, yang dimana seseorang telah memberikan tantangan yang tidak ngotak. Damage dari bosnya tidak ngotak, orang yang memberi tantangan juga tidak ngotak. Wih, dapat apa kita itu? Oke, dapat senjata apa dapat baju tadi ya? Lupa juga aku tadi. Dan kita akan melihat hasil akhirnya. Berapa menitkah total kita menyelesaikannya? Dengan level 1 sudah hard. Dasar tidak ngotak, cuy, cuy. Cari penyakit nih. Nah, 38 menit.